Sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya, Kapten Yogi di GTV Channel. Tentunya guys, so tadi kita sudah buat video tentang calon pemain yang harus teman beli sih di Masterful Star guys ya. Nah, di sini kita akan bahas fitur-fitur terbaru dari eFootball 2023 Mobile setelah update versi 2.5.0 ini guys. Nah, di sini untuk yang akan kita bahas itu tentang yang baru-baru gitu guys ya. Apa sih yang baru-baru dari Konami gitu ya. Contohnya di sini kayak latihan kemampuan, pengalihan kemampuan ini guys ya. Nanti kita akan jelaskan. Oke, untuk fitur pertama yang kita gas di sini dulu adalah jangan lupa untuk komen juga guys ya, share dan juga subscribe pastinya guys. So, nah di sini yang kita lihat dulu adalah di tim saya ini guys ya. Nah, di sini ada kapasitas pemain kita masih 500-an. Jadi kita tambah menjadi 900. Teman semua tinggal klik aja yang tambah ini. Slot pemain dari 500 ke 550. Wow, 500.000 menjadi 550 guys. Oke, sudah bertambah 550, jadi banyak juga guys ya. 50 slot membutuhkan 500.000 GP. Jadi teman semua tinggal kalikan aja gitu guys ya, hingga 900. So guys, kita ke fitur selanjutnya di sini. Kalau teman semua yang agak sedikit kebingungan, tinggal ke ekstra aja, lalu ke tombol dukungan ataupun ke tombol bantuan ini guys ya, untuk bertanya-tanya lah ke Konami gitu guys. Nah, di sini kita akan jelaskan dulu tentang fitur terbaru dari Konami pastinya, yaitu tentang kemampuan-kemampuan itu guys. Oke, nah di sini agak sedikit lebih bagus ya tombolnya. Oke, di sini kita akan bahas fitur pertama. Di sini kita urutkan dulu dari urutan perekrutan aja pemain baru gitu guys. Oke, di sini contohnya Philip Kostic, di sini kita belum max, belum naikkan level dan belum sebagainya guys. Kita klik Kostic. Nah, di sini kebetulan latihan level misalnya teman semua tidak punya program trainer gitu guys ya. Namun di sini ada pemain teman semua yang tidak terpakai, yang kebetulan tidak sengaja kenaikan ratingnya gitu guys. Oke, di sini Gabriel Bobo saja guys ya pada Kostic. Kostic aja deh. Oke, di sini teman semua tinggal pengalihan kemampuan aja untuk menaikkan max dari seorang Kostic ini. Klik pengalihan kemampuan. Oke. Nah, di sini ubah pemain menjadi pelatih. Pilih pemain yang digunakan untuk pengalihan kemampuan. Pemain yang dipilih akan dihapus dari tim saya. Jadi buat teman semua yang veteran PES 2021 ini sangat-sangat mirip lah guys ya. Yaitu intinya merubah pemain yang kita miliki menjadi latihan atau manajer, atau di sini adalah program trainer guys ya, secara langsung dengan GP gitu guys. Oke, di sini kita akan cari pemain yang tidak berguna gitu guys ya. Oke, kita cari dulu pemain yang tidak berguna misalnya di sini. Nah, kebetulan di sini Valverde kita kan sudah ada yang versi gacor gitu guys ya, versi Derby Day. Jadi kita akan korbankan Valverde ini demi menaikkan si Kostic. Kita klik si Valverde-nya. Nah, di sini tinggal ya tak perlu dilihat juga guys. Konfirmasi, tidak dapat melakukan tindakan, pemain ini dikunci. Oke, kita buka dulu kuncinya guys. Oke, salah gitu guys. Oke, di sini Valverde sudah kita buka kuncinya guys ya, jadi sudah bisa lah. Tadi terkunci seperti Vinicius ini yang gambar gembok gitu guys. Oke, kita klik, kita konfirmasi aja. Nah, di sini keahlian tambahan dan sebagainya. Namun di sini kita akan menaikkan Kostic levelnya ke 29 seperti yang sudah kita bilang tadi. Oke, alihkan. Di sini jalankan pengalihan. Jalan pengalihan kemampuan menggunakan GP. Pemain yang dipilih akan dihapus. Jadi, si Valverde yang kita gunakan tadi itu bakalan hilang dari eFootball, guys ya. Bakalan dihapus karena dia sudah menjadi pelatih untuk menaikkan level si Kostic ini, guys ya, dengan biaya 103.000 GP. Gas. Jadi yang penting teman semua punya GP, punya pemain yang sudah max level ya. Yang penting teman semua pilih Kostic. Nah, si Kostic di sini sudah mendapatkan levelnya. Jadi berkorban lah guys ya, menjual si Valverde demi menaikkan si Kostic. Itu intinya untuk pengalihan kemampuan tadi gitu guys ya. Nah, kebetulan di sini dia sudah max, jadi tidak bisa lagi karena sudah berkorban si Valverde tadi guys. Selanjutnya kita ke fitur baru gitu guys ya. Kita rubah dulu, jangan naikkan Kostic, kita pilih yang lain. Contohnya di sini kebetulan kita punya Ronaldo gitu guys ya. Oke. Kita latih kemampuan Ronaldo. Kalau pengalihan kemampuan tidak bisa karena Ronaldonya sudah max level guys ya. Jadi untuk yang namanya pengalihan kemampuan ini digunakan pemain yang belum teman maxkan levelnya gitu. Jadi kita ke latihan kemampuan aja.
Nah, di sini ada tombol barunya guys ya, tombol keahlian tambahan. Keahlian pemain yang dimiliki Ronaldo ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 guys ya. Jadi teman-teman tinggal naikkan menjadi 15 sih untuk max-nya gitu guys ya, ini daftarnya. Jadi kebetulan kita akan naikkan Ronaldo ini. Kebetulan kita punya token skill 1 guys ya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan keahlian pemain baru aja. Di sini punya 1. Dan di sini dijelaskan, jalankan sesi latihan. Program latihan keahlian akan digunakan. Harap diperhatikan bahwa pemain tidak bisa mempelajari keahlian pemain yang sudah mereka miliki. Jadi kita cari yang baru aja. Teman klik aja. Oke. Umpan satu sentuhan untuk keahliannya guys. Jadi intinya mirip-mirip lah dengan PES 2021. Dengan menggunakan token skill, teman semua mendapatkan skill baru. Meningkatkan teknik dan presisi ketika melakukan umpan satuan. Jadi Ronaldo di sini sangat bisa kita gunakan untuk taktik pass and move cepat dan juga counter attack. Nah, umpan satu sentuhan sudah ditambahkan guys. Kini keahlian pemain itu bertambah menjadi 11. Kalau teman semua ingin nambahkan tinggal tambahkan aja. Namun di sini tidak dapat melakukan, item kita tidak cukup. Lalu bagaimana untuk mendapatkan item? Gas, kita gas caranya guys. Dan di sini adalah tampilan awal dari season kickoff musim keempat guys ya. Dan salah satu untuk mendapatkan item trainer baru ini adalah dari kampanye kickoff musim ini guys ya, dengan login saja. Di sini ada special login bonus dan mendapatkan 14 jenis item guys ya. Dan juga di sini campaign objektif XP 60.000 dan item bonus 3x3 guys ya. Jadi salah satu untuk mendapatkan item-item tadi adalah dengan menyelesaikan event tersebut, baik dari login bonus dan menyelesaikan ajang turnya guys. Dan katanya dari jual pemain katanya bisa guys. Oke, kita cek dulu pemain yang bisa kita jual untuk mendapatkan XP tadi, karena di penjelasan sebelumnya katanya bisa guys. Oke, kita cari pemain yang tidak berguna dulu guys ya. Siapa bagusnya pemain yang bintang 5 nya itu tidak sembarang guys ya, harus pemain legend dan pemain sebagainya. Oke guys, soalnya di sini kita coba jual pemain bintang 5. Contohnya di sini ada legendary, ini legend guys ya. Jadi kita punya 3 Indesta, mana tahu dapat gitu guys ya. Oke guys, kita coba lepas apakah dapat sesuatu itu guys. Pemainnya dikunci ya, buka kunci ribet banget lah. Oke, kita coba lepas. Nah, di sini kamu menerima 69.000 GP perpanjang kontrak 10 hari. Oh iya guys, untuk mendapatkan kontrak 10 hari ini dengan menjual pemain-pemain seperti ini guys ya. Dan 10.000. Jadi tidak dapat loh guys. Kita hanya mendapatkan GP lalu perpanjang kontrak dengan program trainer. Lumayan gitu guys. Jadi salah satu mendapatkan item kayaknya dari itu guys ya. Kalau teman semua ada yang tahu komen guys ya untuk mendapatkan ininya. Karena di toko PN Football itemnya itu nggak ada guys ya. Ya hanya kontrak-kontrak itu aja. Oke, kita coba cek di pas laga gitu guys. Pas laga apakah ada item di sana? Kita gas cek dulu di sini program bintang. Lalu di sini ada apa lagi nih? 10 hari ini guys ya, 10 hari. Oke, nggak ada sih guys. Jadi salah satu mendapatkan item itu dari login bonus aja gitu guys. Gak ada yang baru, nanti kita akan update lagi videonya guys ya. Namun untuk penjelasan yang sedikit tadi sudah lumayan lah guys ya. So, itulah video kita untuk hari ini dan see you di next video guys.